Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahu ar-risalah wa atta al-amana wa nashaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi lil ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanhariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala rasulu sallallahu alaihi wasallama fi haditsin sahihin, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Hadratul kiram yang saya muliakan, segenap alim ulama yang ada di sini, para ustaz, wabil khusus kepada Al-Mukarram Ketua Takmir Masjid, Ketua PKM, juga tidak lupa yang saya muliakan, saya cintai, ini guru saya ketika dulu di Kairo, Ustaz Nurholis Mukti, juga seluruh ustaz yang ada di sini, jamaah masjid semuanya, bapak ibu, adik-adik semuanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sungguh-sungguh. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita. Allah masih memberikan nyawa kepada kita. Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan umur yang panjang dan barokah untuk kita semuanya. Umur yang menjadi modal kita semuanya kelak di akhirat meraih ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berhadapan dengan satu momen besar yang sangat penting. Momen yang oleh para salafun as-salih, ulama-ulama kita yang salih terdahulu, menjadi perhatian yang luar biasa, yaitu momen datangnya bulan suci Ramadan. Tentu ulama-ulama terdahulu memiliki perhatian yang luar biasa kepada bulan suci Ramadan. Itu tidak datang dari pikiran mereka sendiri, akan tetapi itu datang dari ajaran para sahabat Nabi, datang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan
agar kita semuanya benar-benar memasuki Ramadan dengan penuh perasaan bahagia luar biasa dan perasaan memanfaatkan keberadaan Ramadan yang luar biasa. Sehingga doa yang sangat terkenal yang sekarang ini masih sering dilantunkan di banyak masjid dan musola di Indonesia ini, dan mungkin di belahan bumi yang lain juga, adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab. Sudah lewat Rajab kemarin, pasti sudah dikaji tentang ada apa di bulan Rajab yang sangat istimewa itu. Yang sebagian ulama menjelaskan bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Sya'ban, dan berikanlah kami barokah di bulan Sya'ban. Sekarang ini kita ada di Sya'ban. Saya tidak akan menguraikan panjang tentang bulan Sya'ban. Yang jelas Sya'ban juga menjadi perhatian besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah karena setelah Sya'ban adalah Ramadan. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang sangat terkenal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di luar Ramadan yang paling sering berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan kalau Rasulullah berpuasa di Sya'ban, seolah-olah kita nggak pernah melihat beliau tidak berpuasa. Tetapi juga ketika Rasul tidak berpuasa, yang seolah kita melihat Rasul tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi intinya adalah di bulan Sya'ban, Rasulullah punya perhatian luar biasa bulan Sya'ban ini. Karena berhadapan setelah Sya'ban adalah Ramadan yang mulia. Salah satu pentingnya Sya'ban, di tempat yang lain Rasul menjelaskan bahwa Sya'ban ini adalah bulan di mana rekapan amal manusia selama satu tahun diangkat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca apa yang bisa para ulama kemudian juga para ulama ini adalah menuliskan berdasarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita baca Imam Ghazali, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, imam-imam yang lain. Para ulama ini selalu memiliki perhatian pada saat-saat atau momen-momen yang istimewa, tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, sesuatu yang diistimewakan oleh Allah, atau mudahnya sesuatu yang diberi kelebihan oleh Allah, atau sesuatu yang diberi barokah oleh Allah, itu kadang-kadang pertama melekat pada syakhsiyah atau pada seseorang, pada person. Kadang-kadang kalau ada person, ada person-person, ada manusia-manusia yang memang diistimewakan, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasanya begitu. Jadi memang orangnya ini memang dipilih oleh Allah. Dan kita gak bisa meri dalam bahasa Jawa, gak bisa ini, kok gak aku loh. Kok gak aku, itu terserah Allah. Tentu yang paling utama di antara manusia-manusia yang dipilih Allah, nomor satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang paling utama yang disebut dengan ulul azmi. Kemudian nabi dan rasul yang 25 yang disebut di dalam Al-Qur'an. Kemudian para nabi yang jumlahnya ratusan ribu.
yang sebagian itu kita nggak tahu kisahnya, tapi ada nabi-nabi itu. Tetapi semua nabi itu ditutup oleh nabi akhir zaman, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini langsung melekatnya barokah keistimewaan ini adalah pada personnya. Dan kita nggak bisa inti, nggak bisa inti. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah istafa Adam, memilih Adam, wa Nuh, Nabi Nuh, dan seterusnya. Imam langsung dipilih. Setelah Nabi dan Rasul wa Ibrahimullah, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah adalah mudahnya adalah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat Nabi Muhammad yang jumlahnya lebih dari 100.000 itu, nanti ada yang paling dipilih. Yang paling utama ada 4, yang disebut dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang paling utama dari 4 itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu adalah Al-Ashraf Al-Mubashiru Nabi Jannah, 10 yang dijamin masuk surga, 4 itu juga masuk. Kemudian nanti ada Ahlu Badr, para sahabat yaitu perang Badar. Dan kita sekali lagi gak bisa ini, kok aku gak termasuk ya. Kalau kita sekarang pengen juga, tapi kamu gak termasuk, yaudah kita ditakdirkan memang sekarang ini lahirnya. Enggak dulu. Khawatir kalau dulu nanti malah ikutnya Abu Jahal mau kita. Setelah Abu Bakar ada Ali Uhud, yang ikut perang Uhud. Mereka memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena dia dekat. Dekat dengan makhluk yang menjadi kekasih Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dipilih oleh Allah. Abu Bakar itu luar biasa, sampai menemani di dalam gua Thur, sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kisah itu la tahzan innallaha ma'ana. Itu ketika Rasulullah menghibur Abu Bakar. Sampai-sampai baru rahimakumullah, sampai-sampainya siapapun yang beriman saat itu, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia bertemu sekali saja dengan Rasulullah, meskipun dari jauh-jauhan itu, tapi bertemu langsung, itu sudah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keistimewaan dengan sebutan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, melekat. Sampai nanti generasi setelah itu, meskipun sealim-alimnya generasi setelah itu masih kalah dengan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah ketika hidup dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu statusnya adalah sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menurut mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, mereka semuanya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang bisa dipercaya. Maka ketika menyebut nama para sahabat Nabi itu radhiyallahu anhu, Allah meridhoi mereka. Karena itu ada di dalam Al-Qur'an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Setelah itu adalah manusia yang pernah bertemu dengan para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam, dia bertemu dengan satu orang saja dari sahabat Rasulullah itu mendapatkan keistimewaan. Kenapa? Karena dia pernah bertemu dengan orang yang langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selagi kita nggak bisa iri, kok aku nggak lewat-lewat itu ya? Karena statusnya kan jelas, tapi dan nanti
terus sampai akhir zaman adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekali lagi, keistimewaan berkah kadang-kadang Allah letakkan pada sasiyah, pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk yang dipilih menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Karena itu tujuan bulan suci Ramadan. Itu tadi orangnya Bapak Ibu rahimakumullah. Kadang-kadang barokah atau keistimewaan itu diletakkan pada tempat makan, tempat. Jadi bukan orangnya tapi pada tempat. Sekali lagi kita juga enggak bisa ini kenapa kok bukan Depok yang dipilih. Misalnya tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini mana Pak? Tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini di mana? Yang paling mulia, paling berkah itu mana? Masjid Haram. Dalamnya mana Pak? Masjid Nabi Sofi ini Pak Nur. Jadi ada dua kubu besar di kalangan ulama ahli sunnah yang berdebat mana yang paling mulia. Satu kelompok ulama, ini namanya ulama hebat-hebat semua isinya ini, mengatakan yang paling mulia adalah tempat di mana ada rumah Allah, yaitu Masjidil Haram, itu yang paling mulia. Yang satu lagi berpendapat tidak, yang paling mulia adalah Madinah, tepatnya adalah Masjid Nabawi. Kenapa? Kenapa pilih Madinah? Karena di Madinah di situ bersemayam jasad makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam semesta ini kalah dengan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mau pilih yang mana? Yang jelas itu, yang paling mulia itu Imam Makkah Al-Mukarramah, khususnya adalah Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Dan ada hadisnya jelas, siapa yang sholat dua rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Di sini sampai lelah sholatnya 100.000 di masjid ini itu sama Masjidil Haram itu cuma dua rakaat di sana. Selain itu nggak bisa ini loh, kok di sana kenapa kok cuma sangeyel? Gak semua lupi dapat jamaah gitu, nggak begitu. Sama. Kenapa Rasulullah hijrahnya kok ke Madinah? Coba kalau hijrahnya itu ke Jakarta, Batavia gitu. Ya sudah saja ya, begitu itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. Yang kami berkahi sekitarnya. Udah, nggak usah ngeyel, ya itu diberkahi di situ. Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu memang tempat barokah, diberkahi oleh Allah. Dan tempat di mana ada persen-persen tadi, ya, karena persen tadi itu makhluk meletakkan barokah pada seorang persen yang dipilih oleh Allah. Tempat-tempat di mana ada persen-persen yang barokah tadi itu ada di situ, itu menjadi barokah. Maka beberapa tempat yang di mana ada nabi-nabi di sana, mereka sering membanggakan tempat kami tempat yang barokah karena ada nabi di sini. Orang Mesir tuh sering, wah, kamu kenapa di barokah? Nabi Musa di sini, Nabi Yusuf juga di sini. Di sini ada empat sahabat yang dimakamkan di Mesir dan begitu. Tempat Bapak Ibu rahimakumullah. Tempat. Jadi memang ada tempat-tempat yang barokah. Nah, nanti ada tempat ini terkait dengan waktu. Karena selain tempat, ya, Allah Subhanahu wa taala kadang itu meletakkan barokah, meletakkan keistimewaan itu pada waktu. Ada waktu. Ada waktu-waktu yang barokah. Ada waktu tertentu lebih barokah daripada waktu tertentu. Sekali lagi, para alim ulama dahulu, salafus saleh, sangat detail memperhatikan
waktu barokah itu misalnya hari Arafah. Hari Arafah 9 Dzul Hijjah. Itu waktu yang sangat barokah. Di saat yang sama ada satu tempat di 9 Dzul Hijjah itu yang luar biasa barokahnya. Di saat itu pada waktu itu timingnya harus tepat ya. Tempat itu menjadi tempat yang paling barokah di atas muka bumi ini. Yang lain kalah semuanya. Itu adalah Arafah. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah, tempat yang paling barokah saat itu adalah padang Arafah. Maka di atas muka bumi semua kalah dengan padang Arafah. Masjidil Haram, masjid semua kan, karena di padang Arafah itu malaikat turun di situ sekian ribu, bahkan mungkin jutaan manusia itu dimerdekakan oleh Allah dari api neraka itu di padang Arafah. Doa yang disitu di mustajab itu di padang Arafah. Kalau 9 Dzulhijjah Bapak Ibu ingin mendapatkan barokah yang paling barokah, Bapak Ibu ada di padang Arafah. Kalau sama aku itikaf di Istiqlal, enggak ada apa-apanya sih kalau di Istiqlal dibandingkan Arafah. Bahkan itikaf di Masjidil Haram masih kalah dengan ketika wukuf di padang Arafah. Lah. Kembali sedikit ke tempat. Di tempat-tempat barokah nanti itu misalnya di Masjidil Haram semua barokah. Tapi nanti ada tempat yang sangat barokah, Mu'tazam dan terusnya begitu Bu ya. Kembali ke waktu-waktu yang barokah. Waktu-waktu yang barokah itu dalam satu tahun itu Bapak Ibu rahimakumullah itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Yang harian lah, harian dulu lah kita ini harian dulu. Harian dulu langsung mereka tunjuk Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Dari 7 hari itu Bapak Ibu rahimakumullah yang paling barokah itu hari Jumat. Udah 7 hari yang paling berkah hari Jumat. Tetapi kita juga harus tahu, ternyata meskipun yang paling berkah hari Jumat, amal kita selama 1 pekan itu diangkat dilihat oleh Allah rapotnya itu bukan dari Jumat. Ternyata Yaumul Khamis. Hari Kamis. Tambah lagi lebih sempit lagi. Ternyata juga sehari semalam itu juga ada malaikat yang naik turun ngapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di pagi hari dan di sore hari. Maka pagi hari itu waktu yang barokah, sore hari itu waktu yang barokah. Maka Rasulullah bersabda, ya kan? Burika ummati fi buquriha. Umatku diberkahi di waktu pagi. Maka kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada namanya zikir pagi dan zikir sore. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya ketika amal itu diangkat oleh malaikat, kita dalam kondisi beramal soleh. Wabil khusus, kenapa sholat subuh itu sangat penting? Kenapa sholat asar itu sangat penting? Di antaranya itu. Satu hari semalam ini amal kita diangkat tuh ketika waktu-waktu itu. Jadi kalau kita sholat subuh tepat pada waktunya, kemudian juga zikir setelah itu, malaikat lihat tuh, malaikat yang jaga malam. Malaikat malamnya itu kemudian dia naik ke langit laporan tentang hamba-hamba Allah yang itu. Mungkin laporan, oh ibu ini ketika tadi aku tinggalkan dalam kondisi ibadah kepada Allah. Gantilah malaikat yang siang. Sore malaikat siang itu naik ke langit laporan. Ketika ditinggalkan hamba Allah sedang beribadah. Sehingga laporannya selalu laporan yang positif. Laporan yang baik, ini sehari semalam. Satu pekan ternyata hari Kamis. Itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Kamis. Ada hadisnya menjelaskan kenapa puasa Kamis. Rasul menjelaskan bahwa supaya ketika amal dilihat dalam keadaan
berpuasa. Supaya baik. Manusia kan dalam kehidupan sehari juga begitu kan. Bapak, ibu, saya di perusahaan, mau ada laporan diperiksa. Kan perusahaan pas ketika ada inspektur itu kan pas baik. Hal yang wajar kan itu kan. Yang wajar. Bapak, ibu, ada mau ada tamu misalnya. Suatu ketika rumah belum harus diberantakan. Tapi ketika ada tamu datang kan pengennya pas kelihatan bagus. Ruang tamunya dibersihkan kan begitu kan. Kan wajar begitu. Ya sama, Rasul juga mengajarkan pada umatnya ketika pas saat-saat di mana amal itu diangkat, kita dalam kondisi yang terbaik. Satu pekan pas kondisi sedang berpuasa. Nanti hari-harinya juga ada mana yang paling utama amal-amalnya. Misalnya zikir, semua zikir itu baik, pasti jelas. Kita minta untuk zikir kepada Allah sebaik baiknya. Tapi ada zikir tertentu di saat tertentu itu lebih utama dibandingkan ketika waktu yang lain. Rujukannya siapa? Ya, rujukannya adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya baik sekali. Satu kali membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Bapak Ibu, itu sama dengan menanam satu pohon di surga. Kalau ingin punya ratusan pohon di surga, ya tinggal baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebanyak-banyaknya. Semoga kalau Bapak Ibu sudah punya kapling banyak di surga itu, maksud kapinya udah ada namanya, kok orangnya gak pernah mengunjungi kan gitu kan. Semoga kan begitu kan, ya kan begitu. Semoga nanti benar-benar ya bisa mengunjungi kapinya di surga itu, tanamannya banyak sekali. Tetapi misalnya ketika datang hari Jumat, mulai malam Jumat, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu dikir dan itu baik dibandingkan membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Lebih utama mana? Lebih utama membaca sholawat. Karena ada hadisnya. Hari Jumat itu paling utama untuk zikir membaca sholawat. Untuk membaca Al-Qur'annya adalah surat Kahfi. Nah, begitu. Ya membaca Al-Qur'an juga bagus, tetapi Al-Kahfi lebih ditekankan karena itu yang lebih utama. Ini yang terkait sama waktu. Kemudian nanti ada bulan-bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram yang ada 4. Itu juga ada amal-amal soleh. Waktu-waktu yang mulia. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari 12 bulan yang paling istimewa itu adalah bulan suci Ramadan. Yang paling istimewa bulan suci Ramadan. Keistimewaannya apa aja? Keistimewaannya banyak sekali. Puncaknya adalah keistimewaan bulan suci, puncaknya adalah yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini puncaknya bulan suci Ramadan. Tapi sejak masuk detik pertama di bulan suci Ramadan itu sudah berkah. Sampai nanti akhir bulan suci Ramadan itu adalah semuanya itu adalah barokah. Ini salah satu keistimewaan yang hanya diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan suci Ramadhan. Dan para ulama, para salafun saleh, ini sangat perhatian pada bulan suci Ramadhan. Bulan suci Ramadhan itu mungkin kalau apa itu bagi orang kuliahan itu kayak semester pendek gitu loh. Dengan pendek itu banyak gitu. Tapi ini lebih jauh dari itu. Ada amal-amal yang mungkin sama setahun kita bisa bolong-bolong, misalnya bolong-bolong itu bisa kita tambal dengan
memaksimalkan bulan suci Ramadan. Akan dahsyat, Pak, kalau dari semua berkah-berkah itu bisa digabungkan. Itu akan dahsyat sekali. Jadi ketika menggabungkan antara tempat, waktu, dan person. Ada person memang namanya soleh, ya, soleh, baik, menjaga dari yang halal dan haram, benar-benar dijaga sama dia. Dia hanya memakan yang hak, yang halal, yang haram benar-benar dia tinggalkan. Orang-orang yang seperti ini itu hanya kan mustajab. Sudah orang itu sudah soleh, sudah baik, baik pada siapapun, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Doanya mustajab, doa dia itu mustajab. Kemudian bertemu dengan waktu yang mustajab, bulan suci Ramadan itu mustajab. Tidak hanya itu, di bulan suci Ramadan bertemu dengan waktu yang mustajab dari semalam. Apa itu? Sepertiga malam terakhir itu yang sangat mustajab. Ditambah udah sepertiga malam terakhir bulan suci Ramadan, itu malam Lailatul Qadar. Wah, subhanallah. Ditambah dia satu beribadah di Masjidil Haram. Wah, dapat itu udah kuadratnya itu luar biasa itu.